penyakit mobil Korea nih. Ini Chevrolet tapi dari Korea, diambil alih oleh ini Daewoo. Kemudian itu Karimun, Picanto, bunyi-bunyi juga geluduk-geluduk. Setelah dicek, ini punya spin, Chevrolet spin. Karetnya pecah, guys. Nah, ini agak pecah nih, kelihatan ini. Kemudian ini juga, ini punya Picanto. Nah, Picanto udah gini. Jadi kalau jalan itu dia nggak padat, apalagi jalan rusak. Kemudian ini nanti mau diganti. Harganya 125. 125 ya, Pak ya? Mandu. Nah, ini juga nih udah pecah. Mau dipres. Dipres di situ ya. Jadi dia posisinya itu di sini, teman-teman. Bushing centric. Jadi kalau jalan dia terasa goyang ini. Menganalisanya gampang, saat didongkrak kita goyang aja ban. Kalau ada goyang, kalau padat, tapi kalau bosentriknya kita tengok pecah, udah pasti di bagian itu. Sama saya di Picanto nih. Ini Picanto juga lepas juga, dilepas tuh ya. Nah, ada juga itu tadi sudah dilepas. Memang penyakit-penyakit mobil pada bagian itu. Di situ dia menyentak-nyentak ya. Ini juga mau diganti juga nih. Situ nanti dia akan dilepas. Oke. Sekedar informasi buat teman-teman yang bisa membuat mobil itu suaranya aneh-aneh ya, seperti ini ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan shocknya, bisa jadi untuk bosentrik seperti ini. Ini wajib diganti. Ini made in Korea. Ini udah pecah asli, jadi suaranya dia punya Picanto nih. Pek pek pek. Nah, ini pengen nih ketek. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.